Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nadil qabul wa ilma zadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah wa la hadruh Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khusuna sadatin qira'a qira'a Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali arahi azwaji wa dhuriyati wa ali baiti. وإخواني من الأنبياء والمسلمين والشهداء الصالحين والعلماء والسنة جميل الملائكة المقربين وجميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان ومن تين أرواح جميع الله في مشارق الأرض إلى مغرب يا بريا بخر أروخي سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجليل سن أرواحي سن قبورنا وأهل قبوركم من حضر في هذه الجلسة من آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا جدادنا wali syekhina wa syekhina mu'allimina wali walidina wa syuhuruddin al-hukaili wa muslimin wal muslimat wal mu'min wa minat <coughs> summa khusun ahdurukhi mu'allifu adal kitab tafsir al-qur'an al-adhim tafsir jalalain lil al-jalilaini al-alim al-allamah jalaluddin muhammad bin ahmad al-mahalli wal hadduruhi syekh al-mutabakhir jalaluddin abdurrahman bin abi as-suyuti wa summa ar جميع ما جميع والعلماء والأولياء في هذه القرية قرية الدنيا بصير بشير خصوصا حضر رخي والد النفسي باجي عبد الجميل بن بباسي من والدي حضر رخي والد تاتي باجي بن بشير بن حضر رخي باجي عبد الله حضر بن باجي كاسيم bagi Ayi Abdul Salam, bagi Abu Rustam, bagi punya Min Maulana, lalu kisah Maulana Abdul Rahman Burwatu, bahasa Masan Wasbar Kutus, mau sunah Durohi, Sheikhin Nawa Murabi Durohi, Nawa Ramaki Fauzinar, lalu Ramaki Upaidin Sofan, lalu Durohi Ramaki Cemahamad dan Khairabu Giri dan Fadl, Ramaki Ahmad. Semoga Roma kita termundi Roma kita alam bapa rahman bata mamat rahman. Lalu riba Muhammad muntamikin hajen. Lalu riba Abu Suma hajen. Lalu riba Muhammad Salafun hajen. Lalu riba Ki Abdullah Salam hajen. Bapa Nafi Abdul hajen. Bapa Muhammad Jubair Sarang. Bapa Rahim Sarang. Semua sunat rohi. Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Hazim bin Rohi Abi Zarah. Al Imam Abi Zarah Al Iraki wa Jamia. Al Jamil Mufassirin wa Musnifin Muhaqiqin Muhakkikin Mustaidin Wal Arifin. والمتصوفون معالمسلمين والمسلم الؤمنؤفانبربمدرج انقاامغم ره تقبلارواهم الفاتحة A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fili wali walidayal mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji kitab tafsir Jalalain dengan surat yaitu Al-Baqarah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yang yang 'adallahi min ba'di mitsaqi wa ma amara bi an wa yusiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Alladzina Alladzina yang kuduna. alladzina yang akeh. Nakton iku yang kuduna kang kodo, bubrah sopo Allah dina ahdallahi eng janji Allah aima tegese perkoro ahada kang janjani sopo Allah hu eng ma ilaihim maring Allah dina fil kutubi eng dalam piro-piro kitab minal imani sangking iman bin Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallam mugo paring rahmat ta'zim. Allah Gusti Allah alaihi mengatasi kanjeng Nabi Muhammad wasallama lan muka muka paring keselamatan sopo Allah ing kanjeng Nabi. Mim bakdimi sakihi sangka ing dalem sak badane Allah Aetao aetao kitu takese sause oli nauki Allah oli nguatake Allah utawa nauki Allah alaihim ing atase alladzina wa yaqtauna lan padha padha megot sapa alladzina ma eng perkara amara kang perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kelan ma ayu sila eng yen ayu shola ayu ditepungake apa ma Allah bihi minal imani nyatane sanggo iman bin nabi kelawan kanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warrohmi lan kasih sayang wa ghairi dhalika wa ghairi dhalika lan mengkono-mengkono lan liane mengkono-mengkono imani bin nabi wa rahmi wa an utawi lafal an badalun iku dadi badal min domirin min domirin bihi sangking domir Rufani lafal bihi Mindomirin bihi Sangking domir rufani lafal bihi Wa yakata'una ma'amarad Wa ayu sholah fil ard Wayusiduna lan podo Gawe kerusaan Sopo alladzina Fil ardi ing dalam bumi Bil ma'asi Kelan pira-pira maksiat wa ta'wiki lan jero-jero ake watawiki lan jero-jero minal imani sangking iman ulaika utawi mangkon-mangkon alladina ay almausufuna takse pira-pira wong kang disifati pira-pira wong kang disifati bima kelan perkara dzukira kang ditutur apa ma hum ya ulaika hum ya alladina iku ala khosiruna iku wong kang padha rugi al khosiruna iku piro-piro wong kang padha rugi lima suirihim niki lim gone jenali nggih lima suirihim karena gon baline alladina Ronogon barini aladina ilan nari maling neroko almu abadati kang di langgengake almu abadati kang di langgengake obo alaihim ingatase aladina kaifa tangfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ayyakum Summa yumi tukum, summa yuhayikum summa ilaihi turjaun Kaifa kepriye, udah kaya apa udah kepriye? Takfuruna pada kufur, takfuruna pada kufur sapa sira domir antum, vl am, mundore. Eh? mukhotob jamak mudakar domir an tum takfuruna kafir Soposira ya ahla makata eh hey, penduduk mekah bila iklan Gusti Allah wa kuntum lan teman-teman wa kuntum wawani wow, ya Wa kuntum khali teman-teman Ano siro kabeh Wa kuntum khali teman-teman Ano siro kabeh Iku amwatan Iku biro bira, -bira wong kang mati Iku amwatan bira pira wong kang mati Nutfan fil aslabi Nutfan tur Nutfan fil aslabi Nutfan tur iku wujud mani nutfan ter iku wujud mani fil aswab fil aslabi indalam dalam bira pira iku wekas fil aslabi indalam dalam bira bira iku wekas fa ya mongko nguripake sapa ingsun ingsun sinten iki ingsun allah kum ing sira kabeh fil arhami indalam dalam Eh dalam piro rohim kandungan ibu. Bil arhamin dalam piro piro rohim atau kandungan ibu. Wadunya lan dalam dunia. Binafir ruhi kelawan ruh. Fikum ing dalam siro wal istiwa tawi istivam kaifa wal istiwa hal ayon mata ayana aina man wama wa kaifa annaka maham zun ulima tanjarul maqnun wal istiwa hal ayon mata ayana aina man wama wa kaifa annaka maham zun ulima jumlah bintan kudu istiham wal istiwa hal ayon mata Ayyana aina manwama wa, ma, wa kaifah annakam wa hamzun ulima 11 huruf istifam Kan okay. jahiril maqnun <tuh> Wal istifamu tai huruf istifam kaifah Iku li takjibi iku krono gumun Li takjibi iku krono gumun min kufrihim saking kufure Allah dina ah, min kufrihim saking kufure Allah dina ma'akia burhani serta ne serta ne tegae dalil serta ne tegae dalil awi aw li utawa kerana melehake utawa kerana melehake yumi tu mongko keri keri mateni Allah Suma badane kusti Allah dadi ake sira kabeh urip nang donya piye kabeh piye kok sira kabeh penduduk Mekah dong padha kufur tumateng Allah Subhanahu wa taala Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala hai penduduk Mekah? Padahal kamu semua adalah orang-orang yang sumbernya dari bahan yaitu sperma dari iga wekas, dari tulang rusuk dari iga wekas. Ibumu di mana asal mula kamu adalah orang yang mati. Kemudian aku Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kepada kamu semua di dalam pertama hidup yang pertama adalah di dalam alam kandungan, alam rahim ibu. Kemudian setelah itu kami beri kehidupan kepada kamu ketika hidup di dunia. Dengan kami Allah subhanahu wa ta'ala menyebel roh, meniupkan roh di dalam rahimnya ibu. Kemudian disitu kemudian kamu pun, kami pun setelah itu semua kami pun akan memberikan mati atau kematian kepada kamu semua. Sumayumi itu huruf atau summa fa'idai nopo tab in fisol nopo tartib in fisol tartib, tartib tapi terpisah artinya terpisah di situ jangka waktunya lama setelah hidup di dalam rahim kandungan ibu kemudian hiduplah kemudian setelah itu keluar hidup di dunia jangka waktu yang agak lama atau yang lama kemudian setelah hidup di dunia kemudian Allah juga mematikan kepada kamu semua termasuk kita semua mulanya Al-Quran disitu menggunakan pakai summa yaitu huruf atof yang faedahnya adalah tartib in fi sol wal <Suh> fa'uli <-hati> soli wa bin wis Al-Qur'an pake summa Sumayumitu Mongko keri-keri nek para manane keri-keri mergo memang ya suwe keri monggo keri-keri mateni sapa Allah kum ing sirah kabeh indan tiha ya ing dalem nalikane tutuke ajal irokabe setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kepada kamu semua hei penduduk Mekah termasuk kita semua orang-orang Islam yang masih hidup proses kehidupan dari tidak ada hidup di alam rahim selama kandungan 8 bulan setelah itu kemudian kita lahir kemudian kita hidup di dunia jangka waktu Kurun waktu antara 63 tahun sesuai umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 60 sampai 70 tahun kita hidup di dunia atau bahkan kurang dari itu bahkan masih anak kecil masih remaja masih bayi menjelang remaja menjelang tua dewasa bahkan sudah pada meninggal dunia tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Sumayyikum. <Sess> Mongko keri keri Ngore pake sopo e, sopo Allah. Do mere ka, ka Allah, Pak. Nah, Saya ku fil fi mundore sangka ahya yuhyi. Ahya fil fi mandi, yuhyi fil fi mundore do uwa wa. Wa sinten? Ya Allah, nek kum ya, do mere do ana. Ana sinten? Ana Allah. Ngata TAK Jadi tabriku yuhyi. iku fa'il mudore sanga fil fi mandih ahya yuhyi berarti dame ndame meruhwa yeto allah sumayuh yekomaka kare-karing ore pake soba engsun kum eng sira kabeh bil ing dalam tangi sangka kubur Bilbasing dalam tangi songkok kubur. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kemudian setelah mematikan kemudian hidup dalam barzalam alam kubur. Kemudian tidak hanya itu selesai, tapi nanti dibangkitkan lagi Yaumul Baksi, yaitu hari kebangkitan dan bangkit dari alam kubur. Sumailahi mongkok keri keri, maring Allah turjauna di balai akhir Aitu radduna takese di paleake sira kabeh yaumal ba'si ing dalam sabatane tangisangke kubur fayu jazi mongkom bales sapa Allah kum ing sira kabeh bi'amalikum kelawan pira-pira amalira kabeh iki dalile dalile nek bangkit dari alam kubur itu realita nanti penyataan kita orang Islam harus percaya ya yeah. ono urip ono mati bermati diurip kene urip mati urip ya urip mati urip Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal-amal kita ketika kita hidup dunia. Di dunia, nah amal kita baik maka juga nanti balasnya baik surga. Kalau amalnya jelek nanti juga balasnya juga neraka. Wa qala dalilan alal basi wa qala lan Allah dalilan kerono. Jadi dalil alal basi ngatasé tangi sangka kubur. Al-albasi ngate setangi sangka kubur lima liha lama angkaru lama angkaru ing dalam semangsane padha ingkar sapa alu makah padha ingkar sapa alu makah hu ing albasi ah, hu ing albasi angkara angkara angkaru angkar angkarata Angkar Aro ta angkar Na angkar Ta angkar Tuma Angkar Tuma Angkar Ti Angkar Tuma Angkar Tuna Angkar Tua Angkar Na Nah ini Angkarun ini Domir apa? Hum, hum Fiil madin ini Angkara Sumlama angkaru ing dalam semangsane podo ingkar utawa ahlu makkah, hu ing Jadi, <tuh> ini adalah dalil menunjukkan dalil kepada penduduk Mekah yang tidak percaya dengan keimanan dengan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Mekah yang tidak percaya dengan Muhammad mereka tidak percaya namanya hari kebangkitan alam kubur. Ketika orang meninggal dunia, mereka tidak percaya ada, adanya nanti hari ada, ada, ada Yaumul baksi yaitu hari kebangkitan. Mereka semua tidak percaya. Ini adalah dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itulah proses manusia dari tidak ada hidup kemudian mati hidup lagi. Ini adalah menunjukkan dalil atau burhan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada ayah itu penduduk Makkah yang tidak percaya dengan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk temriki temriki Allah Subhanahu Wa Taala di, di di situ ada awal istighfar ta'jib takjib itu bukan menunjukkan kata tanya bukan Maksud istifham atau kata tanya kaifa di situ adalah menunjukkan keheranan. Heran sekali sekesakan akan Allah bicara. Saya heran dengan penduduk Mekah, kenapa mereka itu tidak percaya dengan aku Allah Subhanahu wa taala dan risalah Rasulullah? Padahal mereka asal mulanya adalah mati kemudian kami hidupkan. Kemudian hidup di alam rahim, setelah alam rahim alam hidup di alam dunia. Setelah itu kemudian kami pun setelah menghidupkan kami pun juga mematikan kepada mereka. Setelah kami matikan kami pun juga nanti akan hidupkan kepada mereka di hari bangkit dari alam kubur. Kemudian setelah itu kami kembalikan kepada mereka apa itu di saat itu tempat kembali mereka masing-masing ada yang kembali ke surga ada yang kembali ke neraka ya ini adalah menunjukkan satu keheranan Allah Subhanahu wa taala istifham di situ adalah menunjuk, menunjukkan istifham takjib takjib atau hiran atau boleh namanya istifham namanya taubih meleh-melehake oh lha kowe ngono iku kok ya Aku golek yo percaya karo aku Allah karo Muhammad. Nah aku ku sing mate sing uripake, sing apa mateni sing asal mulane mati nguripke kemudian matine uripke. neh ini namanya taubih. Kayak-kayak iku apa Allah Subhanahu wa taala ku melehake dumateng penduduk Mekah yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. kola khalaqakum ma fil ardi jami'an wa utawi Allah iku alladhi iku zat khalaqakan akawe sapa ladi lakum maring sira kabeh ma ing perkara fil ardi ing dalam bumi ai al ardi takase ing dalam bumi wa malan perkara fiha ing dalalan wa malan perkara fiha ing dalam bumi jami'an jami'an kala jami'an uh, kelawan kabe jami'an ampun jadi hal jami'an itu jadi apa sih kote jadi taukit jadi apa taukit jami'an itu termasuk sih tau kit bin nafsi al bil aini ismun o kita ma jami'i Tobikin mau kita Ulen, wa jemahu ma bi'af wa jemahu bi'af ulin intabi'ah ma lesa wa khidan takun mutabi'ah wa kullan udukur visumu liwakilah kilta jami'an nah ini kilta jami'an bidhami rimusilah nafsun ainun ainuhum nafsuhum anfusuhum azmaina azmauna jami'an ya e, iku namanya sigot tau kit sigot nama sigot jami'an kelawan kelawan skabe ane litan tafau supaya supaya ngalap manfaat kabeh mir antum fil mundhore antum supaya ngalap manfaat sira kabeh bihi kelawan abi kelawan Mafil ardi kelawan ma ardi wa tabiru lan ngalap ngalan ngalap pelajaran ngalap ibro atau ngalap pelajaran sira kabeh Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kepada kamu semua sesuatu yang ada di langit, isi-isi langit. Semuanya adalah untuk kamu semua, untuk kita semua manusia. Supaya kamu semua bisa memberi manfaat, memberi manfaat, mengambil manfaat yang sesuatu yang ada di bumi. Sing sehat kudune mengambil manfaat sehat, sing sakit kudune mengambil manfaat sakit. Apa yang ada di bumi, bumi, langit, eh bumi, apa itu kandungan yang ada di bumi adanya fasilitas yang ada di bumi kamu ambil manfaatnya untuk kemanfaatan hidup dan uh, kamu ambil untuk ibrah atau pelajaran yang baik sesuatu yang ada di bumi sumastawa ila samai fasawa fasawa sabah samawatin samawatin bikul syai'in alim Sumastawa moko kari kari Najo sopo Allah Bada khalqil ardi dalam sahabatani nita hakil bumi ai ala kosoda Ay kosoda tegesi najo sopo Allah Ila samai Maring Ila samai maling Ni hakil langit Ila samai maring nita hakil langit Fasawahunna fasawa mongko nyemburna ake sopo Allah fasawa mongko nyemburna ake sopo Allah uton dati ake nyemburna ake uton dati ake sopo Allah Hunna ing asamai Al-Dhamiru yarju ila samai Al-Dhamiru tayy hunna Yarju'u iku bali apa dhamir hunna Ila samai maling lafal as Walia, wali ya wali wa wali anna fi manal jam'i wali anna lan korona temene as iku fi manal jam'i iku tetap ing dalam maknane jama al-ayilati 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 kan al-ayilati Al kang bali al ailati kang bali apa al ailati kang bali al ailati kang bali ila allah Al-Ailati Kang Bali apa lafal sawah al ayilati kang bali apa lafal sawah fasawani sawah sawa ilai maring Allah aiso ya ro tekesen dadi akeh Allah ha ing as-samai kama fi ayatin ukhra kama kaya perkara fi ayatin ukhra ing dalam ayat ukhra kang weneh faqadahunna faqadahu anna mongkon andangi Allah mongkon andangi sapa Allah hunna ing as-sama sabaa kelawan fasaw wa hunna sabaa samawatiin ngoten nggih tamal maful mutlak fa fa sabah sabah samawatin kelawan pitu piro piro langit sabah samawatin kelawan pitu piro piro langit wa wa Allah bikuli kelawan saben saben suwiji alimun iku datkang banget neni. alimun iku datkang banget neni mujmalan wa mufassalan mujmalan mujmalan wa mufassalan afala tatabiruna mujmalan kelawan gemblengan atau mujmal wa musama kelawan dirinci afala tatabiruna anotoh mongko boten ngalap ibarat sirok ape. anal kotiro ala kholki dalika ibtidaun wawa a'adamu minkum kodirun ala i'adatikum anal kodiro setungguni datkan kuwasa ala kholki dalika Annal Qadir, sak temen ndadang Iku ala khalqizalika, dadal khabar. Iku ala khalqizalika, iku tetap ingatasi, nita mengguno -mengguno sama ing atase nitahake mangkono-mangkono sama ibtidaan ing dalem kawitane. Wa huwa adzamu utawi wa huwa utawi al qadir ala khalqi dzalika iku adzamu iku agung apa al qadir ala khalqi dzalika minkum tinimbang sira kabeh qadirun tur iku zat kang kuwasa ala i'adatikum ing atase bali ake sira kabeh artinya di sini adalah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah yang menciptakan bagi kamu bumi dan seisinya semuanya Kemudian Allah bermaksud menciptakan langit-langit Kemudian kemudian langit-langit itu dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai tujuh, tujuh, langit dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala Karena hal tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dat yang sangat mengetahui Apakah kamu semua tidak mengambil manfaat ibrot ibaro atau manfaat bahwasanya semua itu yang menjadi kuasa yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala dan hal tersebut adalah lebih agung lebih besar daripada kamu semua karena Allah adalah zat yang kuasa untuk mengembalikan kamu semua Bismillahirrahmanirrahim ayadqa rabbuka lil malaikati inni fil ardi khalifah wa wadkur lan eling sira ya muhammaduhi Muhammad ira qala ing dalem semangsane ngendika sapa robuka sapa pangeran ira lil malaikati maring pira-pira malaikat ini sak temene ingsun Allah jailun iku dadake sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing khalifatan ing khalifah atau pengganti khalifatan ing khalifah atau pengganti atau pemimpin ya yukhalifu ni fi tanfidi ahkami yukhalifu kang ganteni sapa yukhalifu kang ban ganteni ni eng ingsun Yo khalifu kang ganteni. Sapa Sopo Khalifah ni eng engsun, fi tan fi ah ing dalam, ing dalam, melestarai ake, piro-piro uh hukum ingsun ing dalam melestarai ake atau melaksanakan piro-piro hukum ingsun fiha ing dalam bumi, wahua, utawi Khalifah. Iku Adamu, iku Nabi Adam. Dan dan wad Quran ya Muhammadu, hei Muhammad tuh ya hey Muhammad. Mau tentang tafsir. ya Muhammad tuh hey Muhammad. Hey Muhammad ingatlah, ingatlah di saat Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat, sesungguhnya Hai hey malaikat, sesungguhnya kami menjadikan khalifah atau penerus atau pengganti atau pemimpin di dalam bumi di dalam bumi kemudian pemimpin itu adalah yang melaksanakan hukum-hukumku hukum-hukum Allah yang dimaksud pemimpin atau pengganti atau khalifah itu adalah Adam yaitu Nabi Adam Qalu yufsidu Kalau pada ngucap sapa malaikat ata jalu ana tanda ake sira Allah sira sir Allah fiha ing dalam bumi man ing wong yusidukang ngrusak sapa man fiha ing dalam dalam bumi bil maasi lan biro biro maksiat wa yasfiqu lan ngileake sapa ing piro-piro geteh ayuriku tegese ngileake sapa manha ha ing adima pilekot li kelawan mateni kama faala banu banu alhan kama kaya perkara faala kang nglakoni sapa banu alhan sapa banu alhan kemudian malaikat seakan-akan protes malaikat bahkan protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya hey Allah apakah kamu menjadikan orang yang, yang merusak bumi dengan maksiat-maksiat yang ia kerjakan merusak bumi kemudian menumpahkan darah yang ada di bumi dengan beberapa apa itu pembunuhan yang ada di bumi seperti yang dilakukan oleh Banu Al-Han ini adalah yaitu apa itu komunikasi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad kemudian dilanjutkan dengan malaikat yang seakan-akan tidak terima malaikat tidak terima dengan yaitu putusan Allah Subhanahu wa taala kok tidak saya ya Allah saya ini orang yang membaca tasbih, membaca tahmid, selalu membaca tasbih dan membaca tahmid kok malah apalah manusia yang yang namanya Adam di mana manusia itu punya yaitu punya perilaku yaitu dia adalah merusak menumpahkan darah dengan adanya pembunuhan-pembunuhan seperti yang diulakan oleh Banu Ilhan demikian untuk ngaji tafsir Jalalan uh, pada kesempatan ini semoga bermanfaat intinya adalah di sini adalah proses Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia digambarkan di dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat yaitu ayat 28 digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan adanya ini berarti mengingatkan kepada kita semua, supaya kita semua bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, al -fatiha.

rasuluka wa habibuka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka ya Allah bimastada gabi abduka wa rasuluka habibuka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in Allah ya Allah nas'aluka ya Allah umran tawilan wa jazatan sahihan wa ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan wa auladan abroran wa talamidan wa auraban wa abroran ulama'an auliyan fa mufuqan ya Allah wa amalan sholihan maqbulan wa halalan wa syantaiban kasiran wa syantaiban mubarakan innaka ala kulli syai'in برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اهدم لنا بخزن خاطمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صلة وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاضحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا غنم ويا غنم استعين لنا شهادة مستقيم شهادة مستقيم شهادة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته